Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76P tahun 2021 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan terhitung sejak saat pelantikan masing-masing, satu, H. Sukianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024, 2. H. Edi Pratowo sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Gubernur. Sebagai Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta pendamping untuk berfoto bersama. Foto kita mulai dari dengan 1 sampai dengan